Perhatian masyarakat Indonesia tengah tertuju kepada sosok penyanyi Claudia Emmanuel Santoso. Ia berhasil memenangkan ajang menyanyi di Jerman bernama The Voice of Germany 2019 pada 10 November 2019 lalu. Dan tentu ini mengharumkan nama Indonesia ke dunia. Gadis asal Cirebon, Jawa Barat ini jago membawakan lagu dengan nada tinggi. Salah satunya saat membawakan lagu I Have Nothing milik Whitney Houston. Sejak usia 4 tahun, gadis yang akrab disapa Audi ini ternyata sudah mengikuti les menyanyi. Berkali-kali, ia gagal di ajang pencarian bakat menyanyi seperti Mamma Mia di tahun 2014. Alasannya mengikuti ajang pencarian bakat di Jerman karena saat ini, gadis 18 tahun tersebut tengah menuntut ilmu di Universitas München. Ia sudah memiliki single pertamanya berjudul Goodbye yang ditulis langsung oleh sang mentor, Alice Merton.